Oke teman-teman, di video kali ini gue akan sedikit review mengenai Beatbox Patch terbaru revisi 0.9.0 ya, dimana banyak komplainan tentang bug-bug yang muncul ya. Oke, maka di revisi ini maka sudah fix semua ya. Jadi jika ada kendala bug dan yang lain-lain, teman-teman tinggal lapor aja ya ke presiden Beatbox-nya, yaitu Nijam. Oke, pertama-tama kita akan menuju ke transfer ya, edit data. Oke, jadi kita sedikit membuka pemain editan transferan terbaru ya. Di sini ada tim Arsenal mungkin yang berbelanja pemain, yaitu dari The Rise ya kan. Terus ada siapa lagi tuh, Just Timber ya. Oke, lalu dan yang ketiga ada Kai Havertz. Oke, yang lanjut lagi kita review dari tim Chelsea. Nah di sini banyak juga ya pemain yang baru dari Gallagher, lalu Che Kyung-ku, lalu juga ada siapa tuh, Lukaku ya yang balik lagi. Ziyech nggak jadi pindah karena mungkin karena faktor medis. Oke, Diego Moreira, lalu ada Gusto. Oke, lalu kita review lagi tim dari Liverpool, dimana juga tim ini berbelanja pemain ya. Oke, di sini aja Szoboszlai. Oke, lalu siapa lagi nih teman-teman ya. Oke, selain ini ada pemain Tsimikas dan juga Alistair. Oke, lanjut kita review tim Manchester City. Di sini ada pemain yang baru juga ataupun belum jelas ya dan belum pasti. Oke, lanjut aja kita ke Manchester United ya. Oke, dimana mungkin di sini ada pemain barunya yaitu Mount. Oke, sekian aja ya mungkin review dari gua. Mungkin banyak lagi pemain-pemain di klub lain dan juga fix-fix tentang apa namanya komplainan dari bug ya. Jadi jika ada bug lagi, teman-teman tinggal lapor aja ke presiden Beatbox. Oke, sekian, terima kasih and see you, bye bye, boleh.